Selamat datang di channel FS Entertainment. Pada video kali ini kita akan bagikan cara mengcopy dan paste dari tulisan dengan sekaligus, jadi bukan satu-satu. Contoh di sini kita ada sebuah artikel tentang MIUI. Di sini kita coba copy satu-satu. Kita copy juga lagi. Kemudian kita copy yang bawah juga. Nah, di sini setelah kita copy beberapa kali, kalau kita paste di angka atas itu di sini, yang kita paste ini adalah kata-kata yang kita copy terakhir. Namun gimana jika kita ingin mempaste yang tidak, yang tadi sudah kita copy sebelumnya, yang banyak tadi? Caranya cukup mudah, teman-teman. Kita contoh, kita akan copy di, kita akan paste di sebuah notes ya. Di sini kita notesnya kita bikin baru. Contoh di sini kita akan copy ini yang kita copy terakhir ya. Jika ingin kita tampilkan yang kita copy sebelumnya, kita pergi ke titik 4 di sini, kemudian kita pergi ke bagian clipboard. Di clipboard bisa teman-teman lihat di situ ada banyak yang sudah kita copy tadi, ada 3. Ini bisa kita paste 1 2 3. Nah, itu sudah terlihat. Bahkan yang kita copy sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari juga bisa kita terlihat, bisa kita paste di sini. Jadi di sini adalah clipboard, ini akan merekam semua hal yang kita copy. Dan untuk dihapus kita bisa menghapusnya aja jika ingin rekamannya dihapus. Itu aja. Caranya cukup mudah, jadi tidak perlu copy satu persatu. Jika copy aja semuanya akan tersimpan di clipboard ini cukup banyak. Mungkin sampai 20 copy ya. Nah, di situ teman-teman bisa mempermudah dan mempercepat kerja teman-teman. Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.